Acara ini didukung oleh Bank Kalsel Syariah. Bank Kalsel untuk Banua yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa walah amma ba'du Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian syariah khususnya kajian ekonomi syariah yang didukung oleh Bank Kalsel Syariah. Para pemirsa, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita, Mari kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi wa ansarihi wa adba'ihi Wa ila jami'a awliya wa salihin wa suwada wal mutaqin Bi Allah karim yu'li darajatihim fil jannah Wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunna wal akhirah Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala Ketika kita bicara tentang ekonomi syariah, ketika kita bicara sudah tentang bank syariah pada pertemuan sebelumnya kita selalu menyebut ada satu aktivitas ekonomi yang sangat dilarang dalam agama Islam. Itulah yang dinamakan dengan riba. Para pemirsa, pada hari ini kita mencoba bicara walaupun sangat singkat waktu yang diberikan untuk kita, kita bicara tentang riba. Apa sebetulnya riba itu? Riba ...itu adalah bahasa Arab... ...yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia... ...artinya bertambah, azziadah. Riba artinya tambahan. Di sini ada definisi yang cukup bagus. Apa itu riba? Secara terminologis. Para pemirsa... ...riba adalah penambahan pendapatan... ...secara tidak sah atau batil. Antara lain dalam bentuk transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya. Ini disebut dengan riba padel. Atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Inilah disebut dengan namanya nasiah atau riba nasiah. Dari definisi ini para pemirsa kita melihat ada dua di sini yang diungkapkan tentang riba itu. Pertama terkait dengan jual beli, kedua terkait dengan pinjam meminjam. Jadi kalau ada orang berjual beli, kemudian ada tambahan dari jual beli itu, maka tambahan itu disebut riba. Cuma para pemirsa, tambahan-tambahan dimaksud kalau yang diperjualbelikan itu adalah barang-barang ribawi. Sekali lagi, kalau yang diperjualbelikan adalah barang-barang ribawi, ketika terjadi barter, pertukaran antar barang ini, Nabi memberikan batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan yang tidak boleh ada kelebihan. Kalau ada kelebihannya, maka kelebihan itu disebut dengan istilah riba. Apa saja barang-barang ribawi itu para pemirsa? Rasul mengatakan, "Az-zahabu bi-zahabi, emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak. Wal burru bil burri, gandum dengan gandum. Was sa'iru bi-sairi, yang keempat sa'ir dengan sa'ir. Ini gandum yang belum ...belum halus, belum dihaluskan... ...atau di, biasa disebut dalam bahasa Indonesia... ...namanya jiwawut. Ya katakanlah benihnya gitu. Kemudian watamru bitamri. Yang kelima korma dengan korma. Tamar dengan tamar. Yang keenam walmilhu bilmilhi. Garam dengan garam. Enam macam ini kata Rasul... ...kalau mau diperjual belikan... ...harus mislan bimislin. Harus jenisnya sama. Timbangannya sama... ...ukurannya sama. Ia dan biadin yang kedua harus serah terima... ...di tempat kontan tidak boleh ada keterlambatan atau penundaan. Jadi artinya emas kalau mau dipertukarkan dengan emas... ...boleh saja silakan tapi harus sama jumlahnya. Kalau yang satu 10 gram maka pertukarnya juga harus 10 gram. Yang kedua harus diserahkan pada saat itu juga tidak boleh diperlambat atau ditunda. Jangan misalnya aku ingin bertukar emas dengan kamu. Aku punya gelang, kamu punya misalnya kalung. Saya kepingin kalung kamu. Boleh nggak kita bertukar? Oh, boleh. Kalau sama-sama 10 gram, ya 10 gram tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya satu mengatakan, tapi nanti ya dua hari kemudian baru kuserahkan barangnya. Itu yang tidak boleh. Dia harus menyerahkan pada saat itu juga, disebut dengan "yadan biadin". Kalau istilah orang Banjar, disebut "surung sintak". Tangan kanan menyerahkan, tangan kiri ngambil. Itu bahasanya seperti itu. Maksudnya, kontan tidak boleh diutang. customer servis, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu, bapak? Baik, bapak mau buka tabungan haji. Pak, ini buka tabungan haji Arahmannya Ar ya. Pak, bapak. bapak. Bank Syariah memiliki produk tabungan haji IB Arahman. Ar Ayo segera setorkan dana haji anda untuk memperoleh nomor versi agar dapat menjalankan ibadah haji Bangkalsa untuk Banua yang lebih baik para pemirsa ini dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu Wa ta'ala kalau itu tadi kita bicarakan emas dengan emas gimana perak dengan perak sama gandum dengan gandum korma dengan korma kalau misalnya mau diperjualbelikan dalam bentuk barter harus sama timbangannya dan harus kontan. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disajikan satu talam korma. Beliau melihat kormanya bagus sekali. Lalu beliau bertanya kepada sahabat, korma dari mana ini? Kelihatannya bukan korma di kota Madinah. Sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Ini bukan korma daerah kita. Ini datang dari luar dan sangat bagus. Gimana kamu mendapatkannya, kata Rasul tadi? Kami tuker dua sak korma kita dengan satu sak korma dia. Jadi, ukurannya dua ikbar kiloan. Kalau sekarang, dua kilo ditukar dengan satu kilo. Kenapa? Karena korma yang dua kilo dibanding dengan satu kilo lebih bagus yang satu kilo kualitasnya. Para pemirsa, apa kata Rasul mendengar penjelasan sahabat ini? Hazariban, ini adalah riba. Tidak boleh dua ditukar dengan satu. Kalau dua ya dua, kalau satu ya satu. Tapi bagaimana ya Rasulullah? Rasul kemudian mengatakan, juallah korma kamu kepada dia, belilah korma dia untuk kamu. Jadi begitu para pemirsa cara atau jalan keluarnya, solusi yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau orang mau barter Emas, perak Gandum Dan lain-lain Mau ada perbedaan harganya Atau ada perbedaan jumlahnya Yang dibayar Maka harus dijual dulu Ibarat orang punya Kalung 10 gram Dia mau tuker dengan gelang 10 gram Jangan ada tambahan Harus sama silakan. Kalau ada tambahan Itu namanya riba tapi gimana caranya? Kan nggak mungkin penjual harus memberikan yang sama. Dia juga perlu untung. Ya jual dulu kalungnya, jual dulu itu gelangnya. Setelah dijual, silakan. Berarti kita tidak mempertukarkan emas dengan emas, karena kita ada jual beli dengan transaksi yang lain. Para pemirsa, ulama-ulama juga mengkiaskan dengan barang-barang yang lain selain dari enam ini. Karena itulah, maka gandum dikiaskan. Apa namanya, ketika Nabi menyebut bur gandum, maka beras dikiaskan dengan gandum sebagai makanan pokok. Jadi, bertukar beras juga seperti itu. Nah, ini secara ringkas seperti itu, kita bisa bicarakan yang disebut dengan riba. Yang kedua, tidak menyangkut jual beli, tapi menyangkut pinjaman. Jadi, kalau misalnya ada pinjaman yang diperjanjikan, bahwa karena ada waktu tertentu pengembaliannya maka itu harus dibayar misalnya orang pinjam uang 100 juta waktunya satu tahun apakah dibayar cicil atau tidak cicil dibayar nanti di akhir perjanjian tapi yang pasti ada perjanjiannya 10% dalam setahun nah maka 10% nya itu itu adalah riba tambahan dari pokoknya pokoknya 100 juta dengan 10 persen menjadi sepuluh juta. Tambahan itu disebut dengan riba. Biasanya kita menyebut dengan istilah bunga. Karena itulah maka bunga termasuk riba. Para pemirsa, orang yang membungakan uang atau menyediakan jasa-jasa keuangan semacam ini tapi dengan imbalan tambahan-tambahan berapapun jumlah tambahannya itu sebenarnya adalah praktik riba. Kita yang minjam kepada dia Dapat kutukan Allah dan rasul, dia yang meminjamkan juga dapat kutukan Allah dan rasul. Tidak ada berkah sama sekali orang yang bertransaksi dalam riba ini. Para pemirsa, itulah dua macam bentuk secara umum. Masih ada penjelasan-penjelasan lain, tapi waktu kita sangat terbatas. Tapi intinya adalah barter barang ribawi tidak boleh kecuali sama dan kontan. Yang kedua, pinjaman tidak boleh ada kelebihan yang diperjanjikan. Beda kalau misalnya para pemirsa Ada orang yang meminjam uang 100 juta rupiah Dua bulan kemudian dia kembalikan Dia bayar 110 juta Katanya saya sangat gembira mendapat pinjaman dari Bapak Kegembiraan saya itu saya wujudkan dalam bentuk Pemberian hadiah ke Bapak 10 juta rupiah Sehingga jumlah 110 juta Boleh enggak para pemirsa Itu yang bagus kata Rasulullah SAW Bahkan orang ini terpuji karena membayar lebih dari seharusnya asal tidak diperjanjikan di awal bahwa dia akan membayar lebih yang jadi persoalan riba itu adalah karena dijanjikan di awal nanti kalau saya bayar saya akan lebih 10 juta saya pinjam 100 dua bulan kemudian saya kembalikan saya bayar 110 juta atau si pem yang memberi pinjaman mempersyaratkan aku mau memberikan pinjaman kepadamu tapi kau harus bayar 110 juta. Bahkan kalau lebih dari dua bulan, kau harus bayar 120 juta. Makin lama pinjaman baru selesai, makin membengkak, membengkak dan makin banyak. Ini yang disebut dengan riba dan ini hukumnya haram dilarang dalam agama kita. Para pemirsa yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, perbankan syariah dan semua lembaga keuangan syariah tidak boleh melakukan kegiatan yang bernuansa riba ini karena dia harus taat asas taat kepada prinsip-prinsip syariah. Karena itulah para pemirsa, kalau kita ingin aman dari perbuatan dosa dan maksiat yang sangat besar ini, bertransaksilah di bank syariah. berdasarkan syariat. Bangkalsel untuk Banua yang lebih baik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang baik yang cinta kepada Allah, Cinta kepada Rasul Cinta kepada agama Yang ingin selamat dunia dan selamat akhirat Jangan pernah sekali-kali Menganggap enteng persoalan riba ini Karena bahaya yang ditimbulkan Dari riba itu sangat besar Coba kita lihat Para pemirsa dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Antara lain Hadis riwayat Imam Muslim Anjabir Qala La'ana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akilar riba Wa Wakatibahu Wa katibahu Wa Wa qala hum Sawa'un Dari Jabir Qala dia berkata La'ana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Malaknat mengutuk Bayangkan para pemirsa bahasanya laana mengutuk atau melaknat. Siapa? akilah riba, pertama orang yang memakan riba. Wa dan orang yang memberi makani. Yang ketiga wa orang yang menuliskan. Ini ada yang mencatat nih. Bahkan kadang-kadang misalnya hanya mencatat saja nggak dapat bagian apa-apa. Karena diminta bantu mencatat, ternyata ini pun juga dikutuk oleh Rasulullah. Wasahidaihi dan dua orang yang menjadi saksinya Kalau ada orang minta tolong pak Ini ada perjanjian Peminjaman uang Nanti dibayar 10% bunganya tiap, 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 tahun Atau 20% tiap tahun Ada yang mau jadi saksi La'ana Rasulullah Rasul melaknat orang yang Menjadi saksi itu Waqala dan Rasul bersabda Hum sawa'un mereka itu semua sama saja. Jadi orang yang memakannya, orang yang diberi makan nih, orang yang menjadi juru tulisnya atau penulisnya, katibahu atau orang yang menjadi saksinya, Empat, empat, empat orang ini hum sawaun sama kata Rasul. Eh, itu semua akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi hadis yang cukup membuat kita berpikir panjang melakukan riba ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Hakim. Anibni Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ar-riba salah satu wasabuna baban riba itu memiliki 73 baban pintu maksudnya tingkatan ada 73 tingkatan kata Rasulullah yang namanya riba itu Aisaruha yang paling rendah atau paling ringan dosanya mislu ayan kihar rajulu ummahu seperti seseorang yang melakukan nikah atau zina dengan ibunya jadi, kalau ada seseorang menikahi ibunya, kalau di sini bahkan disebut berzina dengan ibunya, dosanya luar biasa besar. Dibandingkan dengan riba, itu adalah dosa riba yang paling rendah atau yang paling kecil. Sekurang-kurangnya dia mendapatkan seperti itu dosanya. Ini menunjukkan bahwa dosa riba itu luar biasa. Dan dia termasuk salah satu dari tujuh hal yang membinasakan. Rasulullah SAW bersabda, Istanibu al mubiqat. Kata Rasul, jauhilah tujuh hal yang akan menghancurkan atau membinasakan. Kalu ya Rasulullah wa mahun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang tujuh macam yang membinasakan itu yang harus kami jauhi? Kala Nabi menjawab, asirku billah... Pertama sirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ini jauhi sejauh-jauhnya Kena akan menghancurkan kehidupan manusia yang bersangkutan Wasihru Yang kedua sihir Ternyata sihir juga sangat membahayakan Wakaturun nafsil lati haramallahu illa Yang ketiga membunuh jiwa manusia Yang diharamkan Allah membunuhnya Kecuali dengan hak atau kebenaran Kecuali misalnya karena seorang eksekutor yang mengeksekusi hukuman mati terhadap orang diponis bersalah dan dijatuhi hukuman mati, kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau bukan karena hak maka dosanya luar biasa besar. Waakul riba. Nah, coba lihat yang keempat para pemirsa makan riba. Rasul menempatkan makan riba nomor empat sebagai sesuatu yang harus dijauhi karena dosanya besar. Yang kelima wa aklu malil yatim Memakan harta anak yatim Yang keenam wa'tawalli yaumaz Lari dari medan perang Ini kalau sudah tentara berjihad bisabilillah Dia tidak boleh mundur di medan perang Kecuali karena taktik dan strategi perjuangan Kalau lari berarti dia termasuk membuat dosa besar Kemudian yang terakhir yang ketujuh Wakazpul muhsinatil mu'minatil gawafilat menuduh wanita-wanita yang baik, yang suci dengan melakukan perbuatan zina. Jadi jangan sembarang menuduh orang kalau tidak ada bukti-bukti yang kuat. Karena menuduh orang yang baik-baik berbuat -baik zina itu adalah dosa besar. Jauhi kata Rasul tujuh macam ini. Salah satu di antaranya adalah riba. Karena itulah para pemirsa, taatilah Rasul, taatilah Allah Subhanahu wa taala, jauhi riba itu. Karena riba ternyata adalah dosa yang sangat besar. Selama kita masih bisa menjauhinya, selama itu marilah kita jangan mendekat sekali-kali kepada urusan riba ini. Hmm, hmm, belum bayar sekolah. Jangan khawatir, dengan menggunakan mobile banking Syariah kita sudah bisa melakukan pembayaran biaya sekolah hanya dengan satu sentuhan. Dan kita juga dapat melakukan pembayaran seperti pembayaran Telkom, listrik, PDAM, dan juga pajak. Dan di mobile banking Syariah kita juga dapat bertransaksi keuangan lainnya. Segera buka tabungan Bank al Syariah di cabang terdekat dan download aplikasinya di Playstore. Ayo bertransaksi di Bank al keuntungannya kian berlimpah. Bangkalsel untuk Banua yang lebih baik. Alhamdulillah, sudah bisa bayar sekolah. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat Al-Quranul Karim Surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279 Bagaimana pernyataan Allah terhadap orang yang tidak mau meninggalkan riba Para pemirsa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhallazina amanuttaqulloh Wazaru ma'baqiyamin in kuntum mukminin faillam ta'falu faazanu biharbi min Allahi wa falakum ruusu amwalikum Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa taala tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jika kamu benar-benar orang yang beriman Jika kamu tidak mau meninggalkan sisa riba itu Ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu Fa'zanu biharbim minallah wa rasulih Allah dan Rasul akan memerangi kamu Dan jika kamu bertobat Tidak lagi melakukan riba itu Maka bagimu pokok hartamu Kamu tidak menganiaya dan kamu tidak akan dizalimi atau dianiaya. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu Ali Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur ta riba adhafan mudha'afah la'allakum tuflihun Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan Para pemirsa sekian banyak ayat Al-Qur'an sekian banyak hadis Nabi yang melarang riba dan menginformasikan betapa luar biasanya dosa riba itu karena itulah maka ulama-ulama kita di seluruh dunia berjuang dan berusaha keras agar umat Islam dapat melakukan kegiatan transaksi ekonomi tanpa ada unsur riba di dalamnya. Sehingga lahirlah bank syariah, lahirlah asuransi syariah, lahirlah koperasi syariah, lahirlah sekian banyak lembaga-lembaga keuangan yang bernuansa syariah. Karena itu maka mari kita manfaatkan lembaga keuangan syariah ini Mumpung umur kita masih ada Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Tinggalkanlah lembaga-lembaga keuangan yang di dalamnya bermuatan riba Insya Allah hidup kita akan penuh dengan berkat Allah cinta pada kita Allah sayang pada kita Allah ridha pada kita Dan kita pun akan selamat di dunia Dan akan bahagia di akhirat Amin Allahumma amin على هذه النيه ولكل نيات صالحه وإلى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك السلامه والعافيه في الدين والدنيا والاخره Allah a'afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah Wa syarid dunya wa syarid akhirah Allahumma hafazna bima hafiz tabi zikra wa sunnah bima nasar bihir rusul Wa la tusmi' bina ahadin innaka ala kulli sayyidin qadir Yani mal maula wa yani man nasir wa la hawl wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Rabbana atina binunna hasanatu wa fil akhirati hasanatu wa kina azaban nar Wa sallallahu ala khairah alatihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على مرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والترجيع يا عدفتي رت العالمين يا أهل Terima kasih, Anda telah menyaksikan acara kajian syariah bersama Bang Kalsel. Syariah, Bang Kalsel, untuk Banua yang lebih baik.